Sementara saudara, kita ke informasi berikutnya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bertemu gubernur DKI Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo. RK menyebut belajar dari Fauzi Bowo terkait pengalaman membangun Jakarta. Ridwan Kamil Suswono bertemu Fauzi Bowo di Museum Betawi sambil melihat budaya Jakarta. RK menyebut akan membangun budaya Betawi meski Jakarta tak berstatus ibu kota. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan bagaimana konsep dari kita namanya Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga boleh Jakarta global kayak Hong Kong, Singapura, tapi kebudayaan sebagai pembeda identitas tetap harus ditonjolkan. Sehari sebelumnya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno telah terlebih dulu menemui mantan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Ketiganya bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat, yang diklaim Pramono untuk belajar dari gubernur sebelumnya. Pramono bilang belajar banyak hal dari pertemuannya dengan Fauzi Bowo. Salah satunya belajar mengelola parkir liar di Jakarta, termasuk hal-hal yang mengarah ke premanisme. Nggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu. Mas, tapi bukan premanisme ya, itu kita lawan.